Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke. Selamat bersahur kita ya. Biasa ke dalam pukul 5 ke 5 minit ya. Saya akan bersahur setiap pagi subuh macam ni. Macam ni keadaan dia. Kadang saya pakai apa cilantro eh. Cilantro chicken. Mama Sado ya. Ni. Pakai ni Mama Sado. Okay, dia punya apa kabur dia pun tak banyak ini eh. Ha ni dalam 80 gram dia. 80 gram ni pun dalam 180 gram dia. Lepas tu macam biasa saya ada putih telur 8 biji, 2 kuning dengan letak kicap sikit. Itu dah jadi memang rutin lah macam biasa eh. Dan juga kita punya oatmeal 4 scoop oat dan juga 1 scoop ni dia. 1 scoop whey protein. 1 scoop whey protein macam biasa. Okey, habis makan ni, dia makan sahur ni, saya akan makan vitamin lah eh. Macam biasa lah, multivitamin, lepas tu magnesium, tak banyak lah vitamin eh. Magnesium, kadang-kadang apa saya makan ada juga leaf 52 okey ataupun omega ataupun kalau tak ada tu tak sempat no prep eh macam biasa no prep jadikan amalan saya kan eh amalan lah macam biasa vitamin itu memang setiap pagi bulan Ramadan bulan puasa memang saya makan gini lah tahun sudah pun lebih kurang juga macam ni. Tahun ni pun sama jadi badan boleh maintain. Nak jaga kesihatan, nak jaga penampilan diri badan apa semua, jaga kesihatan lah. Saya amalkan penjagaan makan. Makan saya macam ni. Ini pun ada juga permintaan orang nak tengok saya punya makanan apa waktu bersahur. Macam ni lah. Jadi saya kongsi macam mana cara saya makan bersahur kat rumah. So nampak tak dia punya apa pemakanan saya eh? Macam ni lah. Jadi ada karbohidrat, ada protein. Sama lah kan? Ayam ada, telur ada eh? Mana nasi ada, oat ada. Mana dia ada sumber apa karbohidrat, ada fiber sekali. Okey.
dalam, tak ada PC lah. Jadi ya. Oh, sahur nama dia. Okey. Telur pun dah habis makan tadi. Yang Mama Sadom ni pun dah habis, baru habis makan. So kita ketepikan makan pop lah. Pop nah. Bismillah. Sedap. Kenyangan. Kenyang pun. Okay, so yang last kita akan makan lepas makan sahur tadi, kita akan makan inilah vitamin-vitamin multivitamin, magnesium dan juga Nuprep. Ini multivitamin simple lah. Untuk bulan puasa ni tak banyak sangat saya ambil vitamin. Janji dia punya penjagaan dalaman okay. Dah biasalah makan Okay. Okay, habis vitamin, multivitamin dengan magnesium, lepas tu baru saya makan Nuprep last kali. Alright.